bahagia semuanya saja, para peserta kampanye pasangan urut nomor 3. Alhamdulillah sore hari ini kita menjelang maghrib, Ibu dan Bapak, sebentar lagi kita 11 hari lagi, Ibu. 11 hari lagi jangan kemana-mana. Pastikan Ibu mendapatkan undangan dari KPPS-nya. Kalau di rumah ada 3 orang yang punya hak pilih, maka 3 orang yang harus mendapatkan undangan. Kemudian pagi hari tanggal 9, ajakin teman-teman kita, saudara kita, siapa saja, teman ngaji, teman belanja, teman arisan, teman di grup WhatsApp, ajakin tanggal 9 Desember pagi hari datang ke tempat pemungutan suara, membawa KTP dan surat undangan, melaksanakan pencoblosan di lingkungan di TPS kita masing-masing. Kalau satu TPS misalnya ini di RT berapa ini, Bu? RT 1 RW-nya? Tiga. RW-nya berapa? Tiga. Biasanya nomor 3? Tiga. Ah, ini. RT 1 RW 3 berarti nomor 3 akan menjadi juara? Satu. Ini mana surat juara nih? Jadi, kalau panggilan kepada Deddy Miswar, Deddy Kebuzer, teman saya, dan saya. Ibu dan Bapak sekalian, jangan sampai ada yang golput, jangan sampai ada yang tidak melaksanakan hak pilihnya, karena ini menentukan masa depan kita semua di warga Tangerang Selatan. Ya, saya berharap nanti tanggal 9 Desember ajakin semua, kalau di TPS kita ada 300 daftar pemilih tetap, maka mudah-mudahan saya berharap partisipasi politiknya akan tinggi, sebanyak 290 akan hadir di tempat-tempat pemungutan suara kita. Suara saya jangan banyak-banyak. Dari 290, biarin saya 289 beda. Oke, saya redo, saya redo. Ya, redo saya 289. Dari mana 289? Ibu bawa 10 orang, abang bawa 10 orang, selesai. Yakinkan 10 orang itu bahwa Benjamin Dhani dengan Pilar Syarikat akan bekerja keras membangun Tangerang Selatan, melanjutkan kepemimpinan Bu Aili. Ini sudah merasakan kan, Bu Aili sudah kenal kan? Dan merasakan hasil pembangunan yang beliau pimpin seperti apa ya Bang ya? Kalau Ibu Bapak lebih kenal Bu Aili ya pantas, namanya juga pimpinan. Saya bukan Pak Anu Wakil. Kalau Ibu Ayrin turun melaksanakan turun ke bawah, maka saya posisinya harus menjaga kantor, meneruskan rapat, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Maka singkatnya nanti di TPS kita akan mendapatkan surat suara seperti ini. Saya lari sini dulu. Biar kelihatan semua manis. Surat suaranya seperti ini. Simple, kecil. Ya, digayain juga habis ini mah. Tapi nanti tata caranya supaya menjadi benar. Supaya menjadi benar, nomor satu, begitu datang di TPS, Bu, kan kita dewekan lah itu, TPS ya, jangan main WA di TPS, boleh, kan cuma 2 menit di situ. Nomor satu, surat suara ini dibuka dulu, nomor satu jangan dicoblos. Nomor satu dibuka dulu, nomor dua kita lihat. Nomor tiga baru dicoblos, akun itu. Siap ya, kan ya? Lagi, takut pada orang tengah, orang sini, orang tengah. Nomor satu surat-suara ini di? Buka! Jadi yang diapain nomor satu? Nomor dua di? Saya! Nomor tiga di? Buka! Jadi yang dicoblos nomor? Tiga! Nomor? Tiga! Nomor? Tiga! Ada lagunya, ini ada lagunya. Dulu saya lagu-laguin ya. Biar ingat. Nomor satu dibuka, nomor dua dilihat, nomor tiga dicoblos dan Pilar menang. Apa lagunya apa? Ya, lagi. Nomor satu dibuka, nomor dua dilihat, nomor tiga dicoblos dan Pilar menang. Ntar, ya itu. Jadi supaya ingat terus di otak kanan kita, 11 hari lagi Ibu akan ingat nomor 3, nomor tanggal 9 dapat saya nomor 3, tanggal 9 bagi 3, nomor 3 sini RW-nya RW 3, nomor 3 kita kalau wudhu 3 kali, nomor 3 lagi. Jadi jangan ditukar itu nomor 3 baik ya Bu ya, Bang, 3 bajakin. Kalau Ibu ini 1, 2, 3, 600 ini. Kalau satu orang bawa 33 ini, insya Allah Tangerang Selatan akan lebih baik daripada sekarang. Ya, jadi nanti habis baca doa
sholat tidur, abis baca doa tidur, baca ini yang tadi. Oh, iya, ya. Lanjutkan. Kalau saya bilang, kita bersama. Ventilor. Nomor tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Gelora biasa disebut. Saya datang ke sini untuk menyatakan dukungan saya secara penuh kepada Benyamin. Kenapa saya mendukung beliau? Karena kita semua menyaksikan 10 tahun Ibu Ayrin memimpin Tangsel ini luar biasa pencapaiannya. Sayang sekali kalau pencapaian ini tidak dilanjutkan oleh wali kota yang akan datang sesudahnya. Karena itu kita semuanya memberikan dukungan kepada Pak Ben, insya Allah untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Ibu Ayrin. Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, nanti malam kalau ada sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau mau tidur itu ada sunnahnya salat witir. Salat witir itu 3 rakaat. Nanti salat witir 3 rakaat. Ingat-ingat aja 3 rakaat. Itu sunnahnya salat witir ya, sebelum tidur. Salat witir ini memang sesuatu yang sangat disunnahkan di Rasulullah SAW dan tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Termasuk dalam perjalanan. Jadi nanti malam kalau salat witir ingat-ingat saja ya Bapak sekalian. Jangan lupa salat witir sebelum tidur. Selalu begitu ya. Berapa rakaat? Nah, Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak yang saya hormati, kita juga mendukung beliau ini terutama karena memang programnya sangat bagus. Saya sudah membaca programnya, saya lihat kota Tangerang ini, Tangsel ini kota yang penduduknya besar 1,7 ya. Kita ini tidak kecil. Kalau sana dibangun, ini ada masalah besar. Saya tadi sebelum kesini sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Ben tadi. Saya tidak menduga juga ternyata penguasaan masalahnya luar biasa. Luar biasa penguasaan masalahnya. Jadi saya yakin insya Allah Pak Ben ini adalah yang terbaik untuk Tangerang Selatan insya Allah. Jadi kita semuanya berikan dukungan, ajak tetangganya semuanya, ibu bapak-bapak sekalian, ajak anak-anaknya, ajak cucu-cucunya, kelihatannya punya cucu di sini banyak. Siapa punya cucu di sini banyak? Tapi ada yang milih belum? Punya anaknya aja ya. Nah, rata-rata kelihatannya di sini anaknya lebih dari 2 ini. Hah? 3. Di satu ibu di sini bisa dikali 4. Suaminya kemana? Bapak-bapak juga ada anak kan? Semuanya kan? Nah, bisa ajak anaknya juga kan? Ajak anak, ajaknya cucu yang sudah di atas 17 boleh diajak juga semuanya. Tetangga diajak semuanya. Mudah-mudahan insya Allah pada tanggal 9 Desember yang akan datang kita akan mendapatkan pemimpin baru yang akan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Ibu Iri. Insya Allah pemimpin baru kita ini adalah pasangan Benyamin Hilal insya Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekali lagi kita berdoa. Harinya tinggal berapa hari? Tinggal 11 hari insya Allah. Kalau tiap malam kita salat witir dari sekarang, kita berdoa mudah-mudahan pas pada tanggal 9 Desember yang akan datang, insya Allah Bapak Benyamin Hilal akan menjadi